Pajang foto Vicky Prasetyo yang tergeletak tidur pulas di kasur dengan pergelangan kaki dibalut, Kalina Oktarani, gladiator juga manusia. Pernikahannya Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo kini sedang hangat-hangatnya, belum lama resmi menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sedang diliputi kebahagiaan, bahkan tak jarang Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo unjuk kemesraan satu sama lain, sempat menuai kontroversi, akhirnya Kalina dan Vicky telah meresmikan pernikahannya di depan agama. Meski belum mengurus pernikahan negara, namun keduanya kini tak ragu memamerkan kedekatannya, bahkan tak jarang keduanya saling melempar kata-kata manis satu sama lain, seperti ketika baru-baru ini Vicky dikabarkan sakit, Kalina langsung mengabarkan kondisi sang suami, hal ini nampak dalam unggahan Instagram @kalinaoktarani pada Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Dalam foto tersebut menampakkan Vicky yang sedang tertidur pulas dengan kaki yang terbalut kain, menurut penderitaan Kalina, sang suami disebut tengah sakit. Gladiator juga manusia, cepat sembuh ya suami, @vickyprasetyo777, tutur Kalina, unggahan ini pun langsung menuai banyak komentar baik dari rekan artis sampai netizen. Lah baru kemarin pagi ketemu, cepat sembuh ya, tutur Indra Bekti. Cepat sembuh Bang Vick, @vickyprasetyo777, sambung Boyen. @kalinaoktarani sakit apa Mr. Gelap? Gus ya buat paksu @vickyprasetyo777, lanjut Senyorita Esperanza. Cepat sembuh Mas Bro bisa semingguan itu Mbak kata Mas Sugeng kemerankan dia juga begitu, ujar @adel.lita.